Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmat Hari Santoso, jabatan Sekretaris Desa Seloro. Desa Seloro adalah salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Garung. Desa Seloro termasuk desa yang posisinya berada di sebelah utara dari wilayah kecamatan, terdiri dari 5 dusun dengan penduduk kurang lebih 8.000. Dikarenakan masyarakat Desa Seloro sebagian besar adalah petani dan luasan daerahnya itu juga merupakan area persawahan, hampir separuh lebih adalah persawahan. Tentunya pemerintah Desa Seloro berinisiatif dan berinovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas terhadap pertanian. Ini dalam rangka untuk menunjang kesejahteraan ekonomi kemasyarakatan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Seloro sudah berupaya untuk membangun sebuah pengelolaan pupuk organik. Ini bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seloro, yaitu membuat tempat pengelolaan pupuk organik, yang mana bahan baku, bahan-bahan dasar yang didapat adalah mengandalkan dari lingkungan setempat. Apalagi Desa Seloro mempunyai pasar yang cukup besar. Ini limbah dari pasar yang sementara ini berada di belakang pasar, yang secara teknisnya kita memang agak kesulitan untuk membuang pupuk limbah pasar ini. Maka kita berinisiatif bagaimana limbah itu nanti kita olah. Limbah basah itu yang dari pasar itu, sisa-sisa sampah, kita olah di tempat pengelolaan pupuk itu, dan kita padukan dengan beberapa bahan dari masyarakat, mungkin kotoran sapi, kotoran kambing dan sebagainya, sehingga nanti akan kita dapatkan yaitu sebuah pupuk organik. Nah, terkait dengan pupuk ini, harapan kami ini mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat, sehingga dengan pupuk organik yang ada, tentunya apa yang dihasilkan dari hasil pertanian itu menjadi hasil yang baik dan juga memiliki nilai produktivitas yang lebih tentunya. Nah, ini tentunya bagian daripada upaya kita untuk menyehatkan masyarakat itu sendiri. Karena ternyata dalam momentum yaitu Lomba Kreativitas Inovasi dan Teknologi atau Krenotek Kabupaten Blitar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blitar, Desa Seloro mendapatkan peringkat yang pertama. Kebetulan diwakili oleh salah satu daripada perangkat Desa Seloro sendiri, yang kebetulan adalah pengelola dari pupuk organik tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lilis Anabiara. Kebetulan saya di Desa Seloro ini diberi tugas sebagai Direktur BUMDES Karya Madani Sejahtera. BUMDES di Desa Seloro ini didirikan sejak tahun 2012 dan kita mengelola ada 3 jenis unit usaha. Yang pertama adalah pengelolaan pasar desa kutukan. Yang kedua adalah jasa sewa gedung serbaguna. Kemudian yang ketiga kita mulai mengelola unit usaha pembuatan pupuk organik. Latar belakang dari usaha-usaha yang kita kelola semuanya diinisiasi oleh warga masyarakat dan kemudian diputuskan melalui musyawarah. Nah, untuk satu unit yang terakhir itu terkait dengan pembuatan pupuk organik. Ini didasari dari banyaknya limbah ternak yang ada di Desa Seloro. Dan kemudian kita punya satu orang yang hobinya meneliti kegiatan-kegiatan semacam itu. Kemudian dari pelatihan pembuatan pupuk organik yang pernah kita ikuti, kemudian semuanya diakomodir melalui musyawarah desa dan kemudian dilakukanlah penelitian untuk menemukan mikroorganisme.
lokal untuk mengolah limbah ternak yang ada di desa Sapa tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Desa Sorok. Saya di sini sebagai perangkat Desa Sorok, sebagai kasih pelayanan sekaligus sebagai inovator dari pembuatan dekomposer dari bahan mikroba organik lokal dan pembuatan pupuk organik. Di sini kami beserta BUMDES mendirikan pabrik pupuk ini sekitar tahun 2018 bulan September. Kemudian mungkin sekarang genap setahun, di sini kami membuat dua produk, yaitu bisa disebut sebagai mol atau mungkin dalam pasaran bisa disebut sebagai dekomposer, itu yaitu berupa pengurai untuk membuat bahan pupuk organik. Kemudian setelah itu yang kedua, kami membuat bahan organik bekasi dari proses fermentasi dari bahan baku menggunakan kotoran sapi. Pertama-tama kita membuat aplikasi, yaitu pupuk organik. Pertama kita mencari bahan baku, yaitu kotoran sapi. Di sini dalam tanda kutip, kotoran sapi itu kotoran sapi yang sudah kering, karena nanti kalau proses fermentasi itu membutuhkan tingkat kekeringan tertentu. Kita bisa ambil misalkan satu pickup, kemudian kalau sudah sampai sini kita tandon ke sebelah sana, kemudian kita olah menggunakan mesin khusus, yaitu ini sebenarnya seperti mesin penggiling. Kemudian kita naik ke conveyor, kemudian masuk ke penggilingan. Di sana fungsinya untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan kotoran sapi tersebut, kemudian keluar ke bagian sini untuk proses pengayaan. Jadi nanti pengotor-pengotor dari kotoran sapi itu bisa keluar sendiri dari sebelah sini. Kemudian untuk yang untuk bahan baku utama yang sudah bersih bisa keluar dari sini. Dan dari sini kemudian kita pindah ke bagian selatan untuk proses proses dari bekas tersebut. Kemudian di situ kita campurkan ada beberapa bahan utama, yaitu kotoran sapi tersebut yang sudah bersih dari kotoran tersebut, kemudian ditambah dengan kapur, ditambah dengan sekam, tapi sekam ini sekam bakal tapi bukan sampai jadi abu, tapi sekam yang masih dalam proses mungkin seperti arang. Kemudian ditambah lagi dekomposer yang kita buat sendiri. Di situ nanti dekomposer ini kita buat dari bahan-bahan yang menggunakan bahan yang bisa dikatakan dari bahan lokal,